Info banjir hari ini. Hujan deras mengguyur kota Medan sejak Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, siang, mengakibatkan sejumlah kawasan mengalami banjir. Adapun beberapa titik banjir, diantaranya Jalan Bahagia Bypass, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Garut 3, Jalan Teladan, Jalan Pelajar, Jalan HM Joni, Jalan Turi, Jalan Ar Hakim, Jalan dan belasan titik banjir lainnya. Fernando, warga Jalan Bahagia Bypass ini mengeluhkan kondisi banjir yang sudah masuk ke dalam rumah. Biasanya gak pernah seperti ini walau hujan deras, banjir langsung cepat surut. Namun sejak ada proyek drain setahun 2021 di Jalan Bahagia Bypass Medan malah jadi banjir ini, ujarnya. Hal serupa juga terjadi di daerah Jalan Ar Hakim Medan. Diceritakan Lutfi, saat ini rumahnya sudah tergenang setinggi 10 cm. Sekarang ini masih hujan jam 9 malam ini dan genangan air juga makin tinggi di daerah rumah kami. Tuturnya, diceritakannya, kondisi banjir yang sering terjadi di rumahnya ini lantaran drainase yang terlalu kecil sehingga menyebabkan resapan air tidak terlalu baik.